Sekarang saya berada di Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung. Untuk saat ini di Terminal Leuwi Panjang sudah terpantau mulai dipadati oleh para penumpang yang merupakan para pemudik yang akan pulang ke kota asalnya untuk bekerja ataupun para pemudik yang ikut ke arus balik Lebaran 2023 ya. Jadi bisa dilihat untuk saat ini dari tadi pagi tepatnya pukul 8 para penumpang sudah mulai memenuhi area di Terminal Leuwi Panjang untuk pulang ke kampung halamannya ataupun ke kota yang akan bekerjanya ya. Jadi untuk saat ini titik atau arus balik Lebaran 2023 sudah mulai terlihat di Terminal Leuwi Panjang ya. Jadi berdasarkan keterangan dari Kepala Terminal Leuwi Panjang, untuk arus balik Lebaran 2023 ini diprediksi akan terjadi pada hari ini dan pada besok tanggal 26 2023 ya. Jadi hari ini tanggal 25 bulan 4 2023 ini sudah mulai terlihat adanya lonjakan peningkatan penumpang yang akan arus balik di sekitar atau arus balik Lebaran 2023 ya. Jadi dari tadi hingga saat ini juga penumpang sudah mulai berdatangan ke Terminal Leuwi Panjang ini. Jadi bisa dilihat untuk saat ini kita akan berjalan ke salah satu lorong yang merupakan menjadi tempat lewatnya dari para penumpang atau penumpang Lebaran 2023 ya. Dan untuk saat ini bagi pemudik ataupun penumpang yang akan melakukan perjalanannya dari Terminal Leuwi Panjang dihimbau untuk berhati-hati dari beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Dan berdasarkan informasi untuk saat ini di mudik atau Lebaran 2023 tarif yang ada di Terminal Leuwi Panjang ini tidak mengalami kenaikan hingga 80%. Jadi keseluruhan itu 80% angkutan di sini tidak mengalami kenaikan kecuali jurusan Merak dan Palembang ya. Itu yang mengalami kenaikan. Jadi bagi penumpang yang akan berada ke Terminal Leuwi Panjang ini dihimbau untuk berhati-hati. Ini merupakan tempat parkir dari para bis, dari bis ya, untuk tempat beristirahatnya para supir dan bis dan para penumpang yang akan berangkat dari Terminal Leuwi Panjang ini langsung bisa langsung datang ke sini dan mencari tujuan yang akan dituju ya. Jika memang kebingungan, pengunjung atau pemudik bisa langsung menghampiri petugas dinas perhubungan ya, yang selalu ada di setiap terminal Leuwi Panjang ini dan bisa diarahkan ke tempat tujuannya masing-masing. Dan untuk tipsnya bagi para pemudik atau penumpang yang akan datang ke Leuwi Panjang atau akan berangkat agak cepat, bisa langsung datang ke bis yang paling depan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Karena semakin depan itu berarti semakin cepat pula penumpang akan berangkat dari Terminal Leuwi Panjang ke tempat tujuannya masing-masing. Jadi untuk saat ini di arus balik Lebaran 2023 ini rute yang paling favorit itu dari angkutan dalam provinsi itu seperti Sukabumi, Cianjur, lalu Cileungsi, lalu ada Bogor. Itu merupakan salah satu rute favorit
yang kebanyakan para penumpang di terminal lebih panjang ini menggunakan rute tersebut ya. Dan untuk angkutan antar provinsi itu kebanyakan yang menggunakan terminal lebih panjang ini merupakan dari akan menuju Merak atau Kalideres. Nah ini yang dari Depok, ini Cileungsi, ini Cikarang, Bandung, dan yang lainnya. Jadi itulah suasana atau kondisi di terminal lebih panjang saat arus balik Lebaran 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!